بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan kepada petunjuk. Dan bulan Ramadan, Al-Quran juga bertindak sebagai furqan, yakni yang membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Saudara yang saya hormati sekalian, mari sama-sama kita mengambil sementara kita menanti hari-hari yang terakhir dalam bulan Syaban untuk kita melangkah ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mari kita melakukan beberapa persiapan-persiapan penting sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang yang berada di atas landasan untuk meletakkan wajah Islam dan Muslim itu pada tempatnya yang sebenarnya. Ramadan Al-Mubarak, kalau kita telusuri perjalanan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan dapati baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam paling tidak baginda melipat gandakan tiga perkara dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Paling tidak tiga perkara. Sementara perkara lain juga diberikan perhatian oleh baginda, tapi tiga perkara ini sementara di luar Ramadan baginda banyak melakukan amalan tersebut, tapi bila datang Ramadan Al-Mubarak baginda akan melipat gandakan amalan-amalan tersebut. Yang pertamanya yang dilakukan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan doa. Baginda memperbanyakkan doa dalam bulan Ramadan. Ramadan Al-Mubarak adalah bulan yang Allah Ta'ala akan mustajab doa. Dan ayat yang berkaitan dengan doa itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengiringi ayat-ayat berkaitan dengan Ramadan dan suruhan untuk berpuasa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, beritahulah kepada mereka wahai Muhammad, fa inni qarib, aku terlalu hampir. Ujibu da'wata da'i iza da'an, aku akan menerima permohonan hamba, doa daripada hamba apabila mereka mau berdoa kepadaku. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita untuk memperbanyakkan doa. Nabi suruh kita mencari Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar, kejarlah Lailatul Qadar, ligallah Lailatul Qadar, burulah Lailatul Qadar. Dan apabila jumpa Lailatul Qadar, apa kita nak bawa, apa kita nak buat, apa kita nak amalkan pada malam tersebut? Apabila ditanya oleh isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, perbanyakkanlah doa. Doa apa? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha diberikan jawapan oleh baginda Ar-Rasul, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Tuhan kami, kamu adalah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha mulia, suka kepada keampunan, ampunilah kami. Kerana Ramadan bertujuan untuk melahirkan orang yang banyak diampun oleh Allah. Dalam surah Al-Fatah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, manusia ini akan diberikan kemenangan dan bantuan daripada Allah apabila kebanyakan manusia itu terdiri daripada kelompok yang diampun dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah Taala sebut dalam surah Al-Fatah ayat yang kedua. Sebelum itu dalam ayat yang pertama Allah Taala menyebut, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan berikan pembukaan, kemenangan kepada kamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Apa dia penyebab kepada berlakunya kemenangan? Liyaghfira lakallah. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu. Mengampunkan dosa ini akan menyebabkan jiwa manusia diberikan sakinah, ketenteraman. Dan di antara
cara untuk mendapat pengampunan dosa ini adalah dengan memperbanyakkan doa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mari sama-sama kita mempertingkatkan doa. Doa untuk diri kita tanpa kita melupakan doa untuk negara kita, doa untuk kesejahteraan negara kita, dan doa untuk Allah Ta'ala memperlihatkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, termasuklah dalam konteks hubungan sesama insan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Saudara, yang pertama adalah doa. Mari kita memperbanyakkan doa sebagaimana kekasih kita baginda Ar-Rasul telah memperbanyakkan doanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dua, perkara yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW dan khususnya dalam bulan Ramadan ini adalah tadarus Al-Quranul Karim. Wa alaihi unzil, kepada Nabi lah diturunkan Al-Quran, sementara kepada dia pun kepada dialah diturunkan Al-Quran. Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa untuk mentadarus Al-Quranul Karim. Dengan makna dia membaca, Jibril mendengar, dan Jibril membaca, dia mendengar, sebagai satu proses untuk melihat tentang Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, menyelami lagi makna Al-Quranul Karim. Ramadan Al-Mubarak adalah bulan Al-Quranul Karim, dan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah bulan untuk kita memperbanyakkan tadarus Al-Quranul Karim, memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara berkumpulan, dan sudah tentu akan disertai dengan tadabbur. Dengan tadabbur yang ketiga yang banyak dilakukan, Nabi SAW melipat gandakan lagi amalan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan luar Ramadan pun baginda banyak melakukan amalan ini, tetapi dalam Ramadan baginda menambahkan lagi, melipat gandakan lagi, iaitulah amalan bersedekah. Diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Adalah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam satu orang yang cukup pemurah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertambah pemurahnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa dia pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut tentang man fattara saiman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa adalah amalan khusus dalam bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, kalau kita teliti hadis-hadis Nabi, amat menarik, banyak amalan-amalan dalam Islam ini diletakkan kualitinya, diletakkan ahsanu amala sebagai amalan yang terbaik, dikaitkan dengan memberi makan. Contoh, ketika mana melaksanakan haji, Nabi sebut orang yang melaksanakan haji, orang yang buat haji dan dia dapat haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, dia tak dapat ganjaran lain melainkan syurga. Lalu para sahabat bertanya, wama barruhu, apa dia jalan untuk mendapat haji mabrur ini? Nabi kata, dengan it'amut ta'am wa ifsya'us salam, bagi makan kepada orang dan juga sebarkan salam. Memberi makan, buat kenduri, kalau dalam konteks Ramadan, buat kenduri, berbuka puasa, itu adalah di antara perkara yang dilakukan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita sambut Ramadan ini paling tidak dengan kita melipat gandakan tiga perkara ini. Di samping amalan-amalan yang lain, kita banyak berdoa, dan dalam doa jangan lupa bukan hanya sekadar berdoa untuk kita. Kita ramai kita akan berdoa untuk kita sahaja, tetapi Nabi ajar kepada kita untuk berdoa bagi umat ini. Waja'alna lil muttaqina imama, minta supaya umat ini diberikan pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang ada integriti, pemimpin yang ada kejujuran. Kita sekarang kalau dalam konteks Malaysia, kita kehilangan qudwah, kita tidak ada qudwah, kita tidak ada pemimpin yang boleh menjadi uswah dan qudwah. Lalu kita bermohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala anugerahkan pemimpin yang bertakwa kepada kita. Perbanyakkan doa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, perbanyakkan tadarus Al-Quran, khazanah Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang hukum hakam, Al-Quran juga berbicara tentang hikmah kejadian manusia. Bahkan Al-Quran itu, kata Sayyidina Ali, fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum, ada
kisah umat yang sebelum daripada kita untuk kita jadikan sebagai pedoman. Ada kisah, ada cerita selepas kematian yang bakal kita lalui, dan ada hukum di kalangan kita. Kita terus teliti, dalami Al-Quran, selami Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya, kita membina hubungan dengan manusia dalam bentuk hablum minan nas, iaitulah dalam bentuk kita melakukan kebajikan kepada sesama insan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, di manapun manusia berada, aynama suqifu, di manapun mereka berada, duribat alaihimu dhillah aynama suqifu, manusia akan ditimpa dengan kehinaan di manapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali dengan hubungan dengan Allah, wa hablim minan nas, dan hubungan dengan sesama insan, hubungan sesama manusia. Mari sama-sama kita meraikan Ramadan, melipat gandakan amal dalam bulan Ramadan, dan mari sama-sama kita menjadi sebahagian daripada ejen perubahan bagi mengubah negara kita dengan kekuatan hubungan kita dengan Allah dan kekuatan hubungan kita dengan sesama insan. Pihak Parti Amanah Negara Negeri Kedah Darul Aman mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dengan ucapan marhaban ya Ramadan, halaltum ahla wa nazaltum sahla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita bersama. Kita mengucapkan tahniah kepada seluruh umat Islam sempena kedatangan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan akan kembali kepada kita dengan memperkuatkan tarbiyah kepada diri kita sendiri, insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.